Oke, misalnya gimana sekarang Nisa nih? Akhirnya kan udah kamu makin terkenal sekarang. Terus juga dapat teman, dapat tadi ya kan handphone kemarin ya? Iya, dapat tadi handphone dari Om Adi MS. Terima kasih banyak. Bisa sih bangga, pasti senang banget ya kak ya, dapat hadiah handphone dari Om Adi MS. Terus tambah hari ini tambah happy banget sih. Gak usah tidur nih katanya. Kenapa Nisa? Tadi abis ketemu Aiki. Iya, Rizky Febian. Kebetulan aku suka banget sama dia. Suka, pokoknya fans banget deh. Pasti saya dijelasin. Nisa ini kayak mimpi jadi nyata gak sih ketemu banyak artis gitu? Mimpi sih ya kayak rasanya. Kayak gak nyangka aja gitu. Baru kemarin kita tuh bisa masih ngamen gitu. Jadi kok kayak cepat gitu waktu. Bisa ketemu sama senior-senior. Bisa bergabung gitu sama mereka. Ya alhamdulillah sih syukur sama Allah. Seneng banget pokoknya. Gak nyangka juga. Tapi masih ini gak? Masih ngamen gak sih? Nisa masih. Tetap Nisa gak akan tinggalkan. Karena itu kan awal dari kesuksesan Nisa. Nisa gak akan lupakan. Semakin banyak job, semakin banyak ini orang ngasih di jalanan? Ya seperti itu kak. Banyak sekali yang maksudnya mengenal, yang sangat mensupport Nisa, mendoakan. Justru mereka malah salut Nisa masih turun di jalan. Respon teman-teman gimana yang di apa rumah di teman-teman main? Kalau respon dari teman-teman atau dari tetangga, mereka ikut bangga sih, ikut bangga dan senang juga. Bahkan mereka selalu baik gitu ke keluarga. Penghasilan tambah besar nggak di jalanan? Penghasilan, alhamdulillah lah bertambah sih. Berapa kali lipat dari biasanya? Ya paling kita bertambah kayak 100 ribu atau 150 ribu. Gak besar sih. Berapa jam keliling? Tetap sama kak, seperti biasa kita kadang-kadang keluar jam 4 subuh atau jam 5 sampai jam 10 atau jam 9 malam. Harapan kedepannya apa nih nanti? Harapan kedepannya sih semoga Nisa bisa lebih baik lagi dan lebih maju lagi, lebih sukses lagi biar Nisa bisa menggapai cita-cita Nisa yang bagian ini. Akan diduetin sama si Alwin Alansia katanya? Iya, rencana insya Allah akan duet sama Alwin. Duet lagu apa nanti? Belum tahu sih, itu udah bisa ngobrol aja. Bosan udah ngajak kamu untuk ini? Untuk apa coba? Duet sama ini Alwin? Sudah, iya. Karena kan kita sekarang masih untuk proses single pertama aja ya. Solo. Rizky ada janji nggak buat ngasihin lagu kamu? Mau ciptain lagu apa katanya? Belum sih, tadi kita baru ngobrol-ngobrol aja. Baru ketemu aja, belum ada ngomong ke situ. Grogi nggak tadi ketemu Rizky? Grogi banget sih. Sampai aku nangis, aku tangan aku kayak sih panas dingin gitu ya. Kayak kaku banget gitu tadi ketemu dia. Tadi buat lagu apa nyanyi? Duet? Kesempurnaan Cinta. Lagunya kayak Iki. India. Iya, Tumiho. Nisa? Iya, mungkin ya kak ya. Cuma Nisa pasti akan selalu ingat gitu ya dari mana Nisa awalnya. Nisa pasti mencoba untuk tetap ada di jalan mungkin atau sebagai Nisa bikin konten atau apa gitu. Pasti kan Nisa kangen ya suasana di jalan. Mungkin untuk kedepannya kita pasti akan sibuk ya kak. Ya, bisa ikutin alunannya aja. Bang Jul akan memonis Nisa seperti apa nih Bang Jul? Ya, kalau saya sih ikutin alur kayak air mengalir aja. Soalnya memang ini di luar dugaan. Saya berpikir dia masih 2-3 bulan ke depan, masih baru berproses. Ternyata belum sebulan dia begini ceritanya. Jadi semakin hari semakin tambah dia lebih viral lagi sekarang. Jul, apa akan nanti dikasih tempat rumah atau apa, disiapin tempat buat Nisa biar tidak ngamen lagi? Iya, untuk ngamen sih saya sekarang ini baru bicara akan dikurangin yang jelas. Tapi ngamennya saya nggak tahu, kadang-kadang dia pagi-pagi dan pulang, karena kan kondisi rumah saya di Jakarta, dia di Bogor. Jadi saya kadang-kadang kecolongan, dia tiba-tiba pergi ngamen dan saya udah bilang, mesti dikurangin Neng, takut fisik kamu ya kan, kesehatan dikurangin. Untuk tempat tinggal di Jakarta masih dalam tahap pembicaraan dan berproses, pasti seperti itu karena bolak-balik Bogor Jakarta juga lumayan cukup makan waktu ya, belum kalau lepas macet.
tadi aja ini aja saya sekarang mesti nganterin lagi ke Bogor. Pulang kadang-kadang saya jam sampai rumah jam 12 malam. Berapa kali kita sama dia pulang subuh iya, gitu. Karena saking banyak karena ada kegiatan kita, jadi gitu. Saya kadang-kadang setengah 4. Di luar dugaan. Bisa setiap hari bisa 3 atau 4. Nah, terus bisa selama ini kan orang-orang kenal Nisa hanya yang kebetulan ketemu di jalan ya. Iya. Tapi iya. Sekarang kan hampir semua orang Indonesia kenal Nisa. Iya. Nah, bagaimana Nisa mempersiapkan diri, mempersiapkan mental untuk menjadi orang terkenal? Persiapan Nisa sih satu, Nisa tetap menjadi diri Nisa sendiri, Nisa tetap menjadi porsi Nisa sekarang yang sederhana, yang tetap dikenal banyak orang. Memang banyak perubahan ya, Kak. Banyak sekali perubahan dari orang-orang yang mengenal Nisa gitu, yang tadinya menjatuhkan, sekarang dia mendekatkan gitu. Kalau Nisa sih, jalanin aja yang ada, pokoknya Nisa ikutin alunannya sampai bisa maju. Pengalaman paling pahit di jalan apa Nisa? Pengalaman paling pahit di jalan itu banyak banget. Kadang kalau kita tidur di jalan ya, diusir, karena mau buka toko, katanya pergi gitu, itu paling sakit banget rasanya. Nisa, ini kan ADMS mau ngasih ini, beasiswa. Iya. Gimana? Iya, Nisa sih alhamdulillah ya, Kak. Mau dibantuin untuk sekolah. Memang ini juga kan ingin sekolah. Ini juga kan ada dekat. Iya, selain ADMS ada tawaran ada seperti Ruben. Itu ke Ruben Onsu juga sama. Ruben. Dia menawarkan jadi, memang yang belum, sama juga. Belum ada yang ini sih. Iya, semua itu baru pembicaraan. Belum ada yang di antara kedua itu mana yang lebih deal lagi? Iya. Tapi yang saya lihatin dua-duanya serius. Serius, ingin membantu Nisa untuk sekolah. Kepengen sekolah? Pengen banget. Nisa pengen berkarya sambil sekolah. Ya Nisa juga punya ijazah, biar bisa dihargai orang juga. Pengen di sekolah di mana? Jakarta apa di Bogor? Kalau Nisa sih pengen di Jakarta mungkin ya. Kalau di Bogor kan kejauhan juga ya Kak. Mungkin nanti aktivitas Nisa akan lebih banyak lagi di Jakarta. Mungkin ya di Jakarta aja.